Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Sorry sih, kita lanjut dari Kapten Tsubasa Team Team guys. Hari ini ada update Halloween ya, ada Halloween campaign, ada gacha Halloween juga, dan ada beberapa event guys. Oke, sebelum kita bahas mengenai event-eventnya dan Halloween, kita lihat trailernya dulu ya guys. Trailer Halloween, gila cepet banget ya, perasaan baru kemarin Halloween ya. Oke, ada Rifaul. Wow, ini Rifaul header ya. Ada Gentil. Ah, ini Kals, Kalsnya merah dan bisa hidden evolution guys. Oke, step 3 guaranteed SSR 1 ya. Bang gacha nggak? Kayaknya gue gacha sih ya, gue gacha guys. Karena ini pemain klub ya, dan gue belum punya Kals. Gue cuma butuh si Kals doang ya guys dari gacha yang ini ya. Karena Rival sama Gentil gue udah ada guys. Oke, langsung aja kita cek. Oke, step up. Ada drop efeknya lo. Jadi nambahin event di point ya. Oke, Rivalnya hijau, Gentilnya biru, Kalsnya merah. Oke. Kita lihat statnya. Rivalnya Super Solidarity untuk Latin Amerika. Oh, ini udah berubah nih guys. Jadi South America sekarang udah gabung sama Meksiko ya. Jadi digabung jadi Latin Amerika. Jadi sekarang pemain Meksiko bisa dimasukin ke South America guys. Oke, ini skill type yang hijau, Latin Amerika 15%. Skill Rivalnya high jumping volley shot, header berarti ya. Header ada sub special skill rank A Golden Hawk Shot. Ada pinpoint pass. Pasifnya high flying shot special skill force plus 25%. Wow, berarti ini Rivalnya khusus buat nyundul ya guys. Dia kalau nyundul baru GG, kalau nggak nyundul kayaknya biasa aja deh ya. Kalau udah nyundul jadi imba banget nih. Dia 25% berarti momentumnya berapa nih, gede banget ya. Oke, ada Rival tukang nyundul. Ada Gentil yang ini buffnya Eropa Club. Ada pass rank S, ada intercept rank S, sama dribble. Wow. Kalau Gentil yang ini khusus buat di tim Eropa ya guys. Di tim Eropa dia jadi GG banget karena ada tambahan 20% tuh guys di pasifnya ya. Kalau yang Rival ini bisa di tim mana aja. Oke, Kals. Ini Kals merah ya. Berarti semua Kals hijau, biru, sama merah sekarang udah punya HA semua ya. Wow. Ini Kalsnya Super Solidarity type European player. Wah gila, makanya gue mesti dapet ini nih guys. Gila, kalau solid Eropa merah ada 3 aja buffnya. Wah, GG banget ya, bisa masukin Jepang merah gua guys. Ada tackle rank S, ada intercept rank A, sama ada loop pass. Wow. Oke, defense-nya 23.000 tuh ya, 22.900. Wah, tinggi banget sih guys. Oke, full power gods up. Full power gods 25% kalau menang match up. Wah, GG ya. Nah, nih buat lawan Jepang nih guys, ada stat down, Japanese player all stat -2%. Ada stat handicap resistant, ada recover ya. Sama special skill block. Wow. Ya ini Kalsnya sih GG banget sih ya. Di antara 3 ini gue paling mau Kals sih guys. Ada challenge rod guys ya. Challenge rod kayak biasa ya, enggak usah gue jelasin ya, challenge rod buat dapetin ya beberapa item lumayan. Sama dream ball 30 kalau udah selesai, sama ini additional of Thai celebration. Apa nih ya server? Kata gosipnya server Thailand dibuka atau apa nih ya, gue lupa deh. Nah, ini kita dapat gacha gratis nih guys. 14 kali gacha gratis, berarti selama 2 minggu mungkin ya. Wow. Oke, selanjutnya ada Halloween login bonus ya, seperti biasa cuma login dong dapat hadiah nih. Biasa lumayan. Ah, lumayan ada transfer tiket Halloween. Sama event ya guys, kumpulin medal ya, ngumpulin medal. Jadi kalian kalau punya Rifaul, Gentil yang baru sama Kals yang baru, itu bisa nambahin poin medal guys ya. Wow, lumayan ya. Ada event mission juga. Waduh, lumayan sih ya. Udah sih itu aja, ini mau mesti beli. Oke, di event mission nih udah bertambah ada yang baru ya, Halloween mission. Lumayan hadiah-hadiahnya guys. Mana nih? Nah, ini ya, hadiahnya lumayan nih. Wow, tuh hadiahnya banyak banget guys. Ya, banjir hadiah lagi kita. Sama ada event Halloween. Event Halloween tuker medal. Kita ke shop dulu ya guys. Kita lihat ada apa aja nih hadiah dari event Halloween. Ricardo Espada, Condor Pants. Oke, ada Falcon Shot EX buat Nita. Mantap. Ada Ichizaki, Possible Interception EX. Desainnya jelek, jadi yang bagus cuma 3 doang. Terus di item kita lihat SSR transfer biasa. Ya ini sih mesti diambil ya. Ada Black Ball itu wajib diambil guys. Oke, sekarang kita lihat backball SSR-nya ya. Karena di sini biasanya suka ada bocoran-bocoran mengenai player baru yang akan datang nih guys. Rival, Gentil sama Kals ya sekarang ya, event sekarang.
Snyder nanti hari Senin ya. Hari Senin nanti ada Snyder biru yang lama itu digegein guys ya di Hidden Evolution. Ada Gino, Chloe Ford, ada Leo, Leo yang kemarin ya, yang baru, Leo baru GG banget guys. Oke, sekarang kita di sini ada Ichizaki, ada Soda, ada Aoi, ada Mitsugi, ada Jito, ada Sano. Ya, jadi kemungkinan nanti di minggu depan atau di next gacha atau mungkin Dream Festival bisa jadi Dream Festival Sano guys. Antara Dream Festival Sano atau Dream Festival Jito yang baru, mungkinnya Jito Ijo Dream Festival atau Soda Dream Festival bisa jadi ya. Nah, ini siapa tahu dari Ichizaki baru nanti atau ada Aoi baru lagi. Oh enggak, Aoi kan udah kemarin ya di Dream Collection guys. Ah, siapa tahu ada Mitsugi baru sama Jito baru nih guys, sama Sano baru nih ya. Dari sini udah kelihatan ya. Jadi kira-kira minggu depan itu ada gacha apa nih guys? Pasti Jepang udah pasti guys. Aduh, gimana ya minggu depan Jepang nih? DB gue mau gue habisin buat cup. Wah, kacau nih. Oh iya, sebelum kita ke gacha, kita lihat statusnya dulu ya dari 3 pemain itu ya, Gentil, si Kals sama si Rival ya guys. Oke, yang pertama kita ngeliat Kals-nya dulu guys. Kals merah, akhirnya Kals punya kartu merah yang lumayan bagus ya guys. Hamburg Yacht, wow ini udah klub ya. Kita di sini tackle 8000, block 74, intercept 74, speed 6000, power goceng, teknik 55. Waduh, Kalsnya cuma jago tackle doang guys, block sama intercept kurang ya. Cuma jago tackle doang dia guys. Ya lumayan lah ya. Oke, selanjutnya kita cari si Gentil. Mana si Gentil? Gentil, Gentil biru ya. Gentil biru udah ada tuh yang HA tuh padahal. Kita lihat Gentilnya. Pasan 63, wow lumayan. Intercept 68, tackle 7000. Waduh standar semua guys, teknik 6000. Waduh, nggak ada yang gigi-gigi banget nih. Makanya dia butuh masuk di tim Eropa nih guys, European Club ya. Dia kalau di tim European Club tambah 20% lagi ya, berarti jadi GG banget nih startnya ya. Jadi dia Gentil yang ini memang khusus buat di klub guys, Piemonte Yacht. Oke, terakhir kita lihat Rivaul. Mana Rivaul ya? Rivaul, Rivaul, Rivaul. Oke, Rivaulnya. Rival hijau. Rival hijau, shotnya 8100 lumayan, power 6400 ya. Sisanya standar-standar semua guys. Jadi bola gede, pasnya gede. Oke. Golden Hawk shot. Terbangin satu orang. Oke. Ya, dia cuma jago shot doang ya. Tapi dia high ball-nya normal, low ball-nya normal, guys. Pokoknya intinya dia cuma jago header doang nih, guys. Sebenarnya gimana kalau gue lihat kayak ketiga pemain yang ini nggak gitu GG-GG banget ya, GG-an yang Dream Collection atau Dream Festival sih guys. Cuman kita gacha aja lah ya. Kita ke gacha deh. Oke, Halloween transfer. Nah, ini yang ini guys yang gratis ya tiap hari multi kayak ini. Halloween tiket gue udah dapat satu. Ini SR Plus. Oke, kita langsung gacha aja ya. Pertama tumbal dulu guys, pertumbal, tumbal, tumbal. Tumbal dulu ya. Cus. Oke. Itu yang SR Plus nanti gue bakal bukain nanti ya. Yang SR Plus itu gue bakal buka sama tiket SSR ya. Gue nanti mau ngumpulin tiket SSR lagi guys. Jadi kita langsung buka aja yang ini. Ini nih Thailand. Wow. Siapa tuh dapat SSR ya kan? Gratisan. Waduh, sial banget gua nih. Wah. Oke, Zong guys. Kacau, kacau, kacau. Ya emang susah sih ya, nama juga gratisan ya guys. Oke, tadi ada sedikit technical problem guys ya, suara game nggak keluar jadi gue mesti restart lagi ya. Jadi langsung aja kita lanjutin gacanya guys. Oke, tadi sampai mana gue gacanya ya? Oh yang Thailand ya, Zong ya guys. Oke, kita lanjut pakai yang ini 1 DB. Siapa tahu gue langsung dapet cards-nya. Gue cuma pengen cards-nya doang sih guys. Rainbow, cus.
Waduh, bentuknya lucu ya, lagi Halloween. Aduh, padahal tadi kelelawar ada 4 atau 5 tuh. Oke, Zong. Roberto-nya kaget gua. Gua pikir tadi bukan Roberto, ternyata Roberto ya. Roberto yang muncul di bawah kanan itu bikin sial ya guys, itu nggak mungkin dapat SSR ya. Oke, langsung aja kita ke step 1 nih. Ke step 1. Pakai jurus cancel gua kadang suka hoki. Ternyata step 1-nya gratis, guys. Wah, klub baik banget nih. Nol Dream Ball, yoi. Waduh, baik banget. Semoga langsung dapet ya cards-nya ya. Rainbow Beast. Wah, kosong melompong, teman-teman. Wah, trick or treat. Aduh, Zong. Wah, gila parah nih. Klub. Wah, parah ya. Dikasih gratisan tapi Zong. Wah, kacau nih. Udah tadi Thailand-nya Zong. Yang gratisan ini Zong. Wah, bener-bener ya. Oke, tenang. Wah, Zong. Kalau dapat cards, gue langsung berhenti nih. Oke, langsung aja lah ya. Aduh, sakit hati nggak sih? 40 Dream Ball. Langsung dapat kek. Rainbow. Kelelawar cuma 2. Gila, klub. Oh, ini gak ada fair ya. Gila, step 1 step 2 Zong. Wah, bete gua. Wah, konyol kan. Harusnya gua gak usah gacha nih ya, tahan aja Mad Dream Festival ya. Kalau gua tahan sama Dream Festival, gua bisa gacha Dream Festival 3 kali nih. Tapi ya sudahlah. Oke, karena gue pengen dapat cards merah guys, gue nggak punya cards merah soalnya nih. Wah, gila, demi cards merah loh ini. Demi cards merah ini, oke, one SSR guaranteed. Semoga aja Ciklap baik ya guys, ngasih gue cards merah langsung ya. Ayo dong, please, dapat 2 atau 3 please. Atau 4 gitu, gue belum pernah dapat 4 nih. 3 kayaknya udah pernah ya, 3 udah pernah ya kayaknya. Oh my god, semoga ada memori ya. Aduh, Roberto, yes. Gila auranya. Auranya keren, guys. 3. 2. Ada 2, guys, 2. Kalau 2 ini kemungkinan ada cast, guys. Cast. Wah. Ini Hyuga Storm Raving Tiger ini Hyuga jadul kayaknya ya. Waduh, Hyuga jadul guys. Aduh, overhead Tiger, oke. Wah, Tsubasa Killer. Jumping Tiger Volley A, wow. Gue baru sadar loh ada Jumping Tiger Volley yang rank A loh guys. Gue baru sadar ada Tiger Shot juga yang A. Overhead Tiger. Wah, ini Hyuganya gue belum punya nih. Kayaknya Hyuga jadul ya. Waduh, dikasih Hyuga jadul gue. Semoga ya Hyuga jadul nanti dapat HA lah. Cut, please. Cut. Yes. Dapat cut. Wah, gila. Waduh, gila. Ini klub baik banget. Gila, gue udah stres loh dari tadi loh. Udah banyak zongnya, ya kan? Waduh, dapat juga si cut. Gila. Langsung level 10, guys. Mantep ya. Ini nih, gue butuh nih, guys. Super Solidarity nih. Wah, gila. Eropa merah, yoi. Akhirnya Snyder gue punya temen ya. Snyder merah gue punya teman si Kals. Wah, yoi. Pecah lagi. Yes, pecah. Oh, enggak ya. Aduh. Wah, gila. Oke banget. Untung gue gacha, guys. Wah, nggak nyesel gue. Gila, gue akhir-akhir ini hoki ya. Kemarin gue senseinya dapat Hades, ini dapat Kals. Mantap. Oke lah ya. Wah. Yes. Oke, teman-teman. Ini adalah tim Eropa merah gue. Sekarang tim merah Eropa gue udah GG banget, guys. Udah komplit ya. Bisa dibilang komplit sih, guys. Karena kipernya udah 2, ada Zeno sama ada Muller ya. Begitu gue tadi dapat Kals. Kalsa ini DM sama DF, jadi pas banget guys untuk gantiin Brolin gue ya. Jadi Kalsa udah ada, oke, udah ada Gentil HA, udah ada Robson. Ini Robson ini keren banget, kenapa? Karena dia nambahin toughness 2% sama Eropa 2%. Jadi semua total ini 4% semua, GG banget.
Ada Levin, oke, ada si Chester ya buat intercept sama buat ngepas. Ada Clifford, ada Pierre, ada Napoleon gue yang ini jagoan pertama gue Napoleon guys. Ada Clifford merah yang gue dapat ini GG banget ya tuh. Shotnya 14.000 power ceban gila. Sama ada Snyder ya, Snyder merah. Wah gila, Eropa merah gue udah jadi nih guys. Akhirnya sekarang Eropa merah gue udah jadi guys. Ini karena gue ada solidarity 2 biji nih. 15% ya untuk semuanya, 15% lagi untuk semuanya, sama European player osat plus 5%. Oke ya, jadi gue bisa masukin player lain nih guys ya, lumayan nih ya. Ini bisa gue ganti nggak ya, sama ini apa nih yang ini nih? Nggak ada lagi ya. Kalau ini apa nih? Oke, ini lebih pas nih guys karena toughness type player osat plus 5%. Jadi kalau gue masukin Aoi, berarti Aoi gue dapat 35% stat ya, lumayan ya guys. Kalau gue ada Tsubasa merah yang Dream Festival juga GG banget sih, 35% udah cukup ya. Waduh, ini jadi GG banget nih tim Eropa merah gue guys. Ini besok gue mau cobain PvP pakai tim Eropa merah gue ini ya guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton video gue guys. Jadi gue gacha hoki banget ya, aduh gila, step up. Akhirnya dapat kals merah yang gue mau, udah gitu kalsnya juga GG banget, bisa HA Evo guys, mantep. Oh iya, kalsnya tadi juga gue bisa pakai di tim klub gue ya, karena dia kan Hamburg ya, Eropa klub ya guys, jadi GG banget tim Eropa klub gue guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton video gue, jangan lupa di like, komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys, thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.